Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa'tadhika hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarabiya baina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa mashayikhina wa li jami'i muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat. Syahina Kiri Muhammad Hasim Mahbub, Syahina Kiri Jamal Musa, Syahina Kiri Abdul Muhammad Salih, Syahina Kiri Ahmad Zain Midan, Syahina Kiri Muhammad Salih Mukhtar, Syahina bin Arabi Abbas Al-Malik Al-Fatiha. Pada bab wudu, khususnya di bab membasuh kedua tangan, nanti basuh kepala dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man nafa'ihi wa bi'ulumihi fid dalil amin. Wa qul inda ghasril yumna, dan bacalah ketika membasuh tangan yang sebelah kanan. Ketika kita basuh tangan kita untuk sebelah kanan, hendaklah membaca doa, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira wa huwa al-musamma bi hisabi al-'ibdi. Allahumma ya Allah, atini kitabi, berikanlah kepadaku catatan amalku nanti di akhirat biyamini, dari sebelah kananku. Wa hasibni, ya Allah, hisablah aku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, doa-doa semacam ini, beliau bilang bahwa doa yang dibaca setiap membasuh anggota tubuh tidak ada landasan hadis. Tetapi ulama-ulama salafus salih, ulama-ulama yang pasca tabi'in, mengamalkan doa ini. Maka kesimpulannya kata Imam Nawawi dan kita baca, kalau ada perbuatan baik yang dimunculkan orang baik, sekalipun tidak ada rujukannya dari segi hadis maupun Al-Quran, maka boleh kita ikuti karena ittiba'an lil ulama, mengikuti kerjaan ulama. Apa boleh kita mengikuti kerjaan ulama?
Kalau yang stempel Allahnya maksudnya boleh. Allah kasih stempel di Quran inna ma yasallaha min ibadihi ulama. Hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ada juga stempel dari Nabi ada ulama waradatul anbiya. Ulama adalah waris para nabi. Nah, kalau dari dua stempel ini mestinya apapun yang datangnya dari ulama itu sebuah kebaikan itu bisa diikuti walaupun secara dalil khususnya di Al-Quran hadis tidak ada. Nah, jangan-jangan kita pakai peci hitam, pakai biji putih juga nggak ada. Jangan-jangan. Tapi ulama kita pakai. Ya. Maka hal-hal yang baik itu menjadi dianggap baik dan boleh dilakukan sekalipun tidak ada lingkungan dalilnya. Kalau secara umum ambil dalilnya adalah udu'ini astajib lahu, berdoalah kepadaku maka aku akan dijawab. Kapan berdoanya terserah. Bahkan Nabi mengajarkan di berbagai macam tempat. Anda mau makan, Anda setelah makan, Anda mau tidur, Anda bangun tidur, Anda masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, hubungan suami istri, mau jalan keluar rumah, masuk ke rumah, ada banyak benar. Apa iya ya? Dia dengar ulama barangkali, apa iya ya? Sekelas membasuh tangan yang diperintahkan oleh Allah tidak ada doanya. Maka ulama mengajarkan doa, Allahumma a'tini kitabi biyadi. Ya Allah, ketika kita membasuh tangan kanan kita, nanti ya Allah tolong berikan catatan amal ibadah saya dari sebelah kanan. Ayat ini kan, wa amma man utiya kitabahu biyamini. Nah, siapa orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila aslihi masrura. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang gampang. Kan sebenarnya kalau lihat dari cerita guru-guru kita, orang-orang yang bakal masuk surga sudah ketahuan dari meninggalnya. Ada husnul khatimah, ada suhul khatimah. Nanti di kuburnya ada nikmat kubur, ada adab kubur. Nanti ketika dibangkitkan, ada yang dibangkitkan yang senyum, ada yang dibangkitkan yang ketakutan. Ketika di padang mahsyar ada yang keringetan, ada yang tidak keringetan. Keringetan adalah dosa. Ketika di padang mahsyar ada yang dikasih minum, ada yang tidak dikasih minum dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kemudian ke hisab dihitung, habis dihitungkan ada dikasih catatannya kanan apa kiri. Habis itu bisa ditimbang kalau beri ke kanan surga, beri ke kiri neraka. Udah ketahuan itu dari awal. Nah, makanya ketika masuk sebelah kanan ini marah di kemudian kalau teman-teman ingin naik gitu ya, nilai penambahannya baca doa Allahumma atini, ya Allah berikan kepada saya kitab-kitab saya biyamini di sebelah kanan wahasini isabat yasira, dan hisablah saya dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu yang ketika dihitung dilihat apa? Kayak udah ini mau oke, ini mau udah ACC aja udah itu. Dan yang menentukan salah satunya sholat ya. Sholat awal mayuhasabu yawmal qiyamah as-shalah. Idza salahat salahal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Yang pertama kali hisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik semuanya baik. Maka kita berharap tadi diberikan sholat kita. Kata Allah pada malaikatnya, udah cakep itu. Yang lain nggak usah, cakep. Itu hisabnya, isti. Nah, kemudian wahwal musamma bi hisabil erdi, hisab yang dimaksud ini yang dikenal dengan bahasa hisabul erdi. Nanti di akhirat ada hisab pada hari kiamat. Wa'inda wasdi shimal, dan ketika membasuh tangan kiri baca Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw bi wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku diberikan kitab dari sebelah kiri atau dari belakang aku. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa tawwa'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang dikasih catatan amalnya dari belakang, maka mereka akan teriak zuburo, celaka saya, wa yasla sa'ira, dan akan masuk neraka sa'ir. Nah,
maka ketiga wudhu sebelah kanan berdoa, semoga kitabnya dikasih sebelah kanan hisabnya menjadi hisab yang gampang, dan sebelah kiri berdoa jangan sampai dikasih sebelah kiri atau dari belakang pundak kita yang menyebabkan kita celaka nanti di akhirat. Ini doa ketiga menyapu membasuh tangan kanan tangan kiri ketiga berwudhu marakil memuji. Nah, ini Pak kalau semuanya diamalkan wudhunya lama Pak. Ini kalau semua gitu ya, pemember ketika muka baca Allahumma biyadul wujud wajhi yawma yakbir wudhu wa taswad wujud. Ya Allah cerahkan muka saya pada hari di mana Engkau cerahkan muka, Engkau hitamkan muka. Ketika umur ada doanya, ketika itu ada doanya lama nih. Makanya malah kita kemudian mau naik. Kita di wudhunya di kalah ini doang-doang. Ini mau naik dimulai dari persiapannya nih, persiapan yang prepare gitu ya, ini persiapan wudhunya saja lama doanya. Nah, makanya yang pertama ini sholat dulu dibenerkan kan Imam Ghazali, wudhunya yang dibenerin dulu, sholatnya yang dibenerin dulu, rapiin dulu, okein dulu, ntar yang bisa marifat, yang bisa dapat hati. Ya, di beberapa tempat kemarin ketika saya mengulang ada taklim yang kembali membaca kitab hijab Ibnu Athaillah Sakandari, itu ada bahasa begitu kan, jangan kata kita pada hakikat yang sebenarnya, baru ngaji hakikat sedikit saja kita udah gak bisa terima tasarannya. Ada bahasa begini kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sangat bodoh orang kalau berharap bisa pindah dari satu sisi yang saat ini dia ada ke sisi lain. Sangat bodoh. Ini kalau ngaji hakikat sekali lagi. Yang saya contohkan sekarang ada teman-teman pergi haji, kemudian kita ngiri. Saya enak banget ya pergi haji. Kita ngiri. Itu secara syariat silakan boleh. Tapi secara hakikat kan yang bakal masuk surga yang pergi haji apa yang enggak pergi haji? Dua-dua. Yang pergi haji bisa masuk surga, yang tetap di 25 tetap bisa masuk surga. Ya. Yang bakal dapat ridho Allah yang pergi haji apa yang pergi haji? Dua-dua. Yang bakal dapat pahala yang pergi haji apa yang pergi haji? Dua-duanya. Lah kalau pergi haji ini bisa masuk surga, ngapain jabe-jabe pergi haji? Tapi kan kalau ngaji begitu mulu, akhirnya kan kemana-mana kan? Makanya dari awal, ini kata Imam Ghazali, lu syariatnya dulu, tarekatnya dulu, kayak gitu ya. Ini metodenya dulu, syariatnya jalannya dulu, kan syariat beresin dah. Sholat syariat beresin dah, nanti lu bisa naik kepada hakikat. Hah? Haji dulu, gitu kira-kira. Nabung dulu, ini dulu, usaha dulu. Nanti kalau ternyata usaha udah ini, udah baru dah pakai hakikat. Ah, maksud sholat lalu di haji sih. Benar itu. Nah, dan itu baru digambarkan. Kayak ada orang kaya, orang miskin. Kata orang miskin, saya enak banget orang kaya ya. Kata orang miskin. Sekarang yang bakal masuk surga kayak miskin. Dua-duanya, yang luar itu yang mana? Bisa jadi dua-duanya. Lah kalau miskin bisa masuk surga, ngapain dia kerja jadi orang kaya? Kan itu kira-kira. Kata orang miskin, Pak. Nah, ini kalau ngaji, hakikatnya. Sebab ujung-ujung kan yang penting surga, kan ujung-ujungnya gitu, ujung-ujungnya surga, lo mau di mana, kan lo mau jadi apa, kan ujung-ujungnya Allah itu enggak, ada pahalanya enggak, masuk surga enggak, ente jadi kiai akhir masuk neraka ngapain juga, ente jadi ustaz akhir Allah ngari lo ngapain juga, ngajak ada pahalanya ngapain kira-kira gitu, kalau hakikat. Dan, nah, makanya diajarkan sama Ghazali, ya wudhu kita benerin dulu, kalau bisa baca doa, tiga baru. Nah, summa stawi bi raksaka bil masjid. Kemudian sempurnakan kepalamu dengan menyapu. Ini dia jadi nyapu kepalanya nih Pak. Bi antahulla yadaika basahi dua tanganmu. Wa tulsiqahu so asabi'iya lakal yumna bil yusra. Dan tempelkan ujung-ujung jari tanganmu yang kanan dengan yang kiri. Wa tadha'ahuma, dan letakkan keduanya ala muqaddamati ra'si, di depan kepala. Wa tadha'a ibhamaika, kamu letakkan dua jempolmu ala selebaika di pelipis kamu. Wa
wayamurrahuma wa tamarrahuma, dan kamu jalani keduanya ayliyadaini dua tangan ila al-qafa ka tangku. Thumma in qalata sya'ruka, kalau berbalik rambutmu, tawaddahuma ila al-muqaddamah, maka kamu membalikkan kedua tanganmu ke depan, liyasilal ma'u yajmi al-ra'si, supaya air sampai ke semua kepala. Jadi ini tangan di bawah air, kemudian ini ditempelin, kemudian taruh di sini begini. Ini bukan bak air, asal basah aja. Tangan basah, ini jarinya tempelin, ini kalau dipelipis, jalanin kemari. Kalau udah sampai sini, kalau rambutnya ngikut, maka balikin ke belakang, ke depan lagi begitu. Enggak begini, enggak. Bukan, ini kalau ngaji syariat begini. Ah. Yang begini kan ada nih. Ada kubrak-kubrak udah sah. Begini sakat sah. Itu ngaji pikir uang, Pak. Ngaji pikirnya yang penting sah. Soal diterima atau tidak belakangan, yang penting sah pikir. Maka kita mau belajar elu, kira-kira gitu kalau pakai bahasa tadi. Lu kalau mau sembahyangan benar, wudunya kudu begini nih, tuh balikin. Kudu begitu. Nah, bukan begini. Sampai kapan pun sembahyang lo gak bakal khusyuk, wudunya begini. Gak bakal naik, kira-kira gitu yang gue bilang. Udah ya, bapak-bapak udah ya, udah begini kan ya. Nah, itu diajarin yang gue sering gitu. Pak, ini pikirnya udah lewat, ya. Ini ngaji pikir udah lewat, ini penyempurnaan pikirnya. Jadi wudunya bapak-bapak udah belajar, selama ini kan minimal 3 helai rambut. Maka ada yang pelit banget gitu. Ada gitu dong, bapak. Bapak sepamit banget. Iya, ada. Karena sisi amin takut kacak-kacakan. Ada. Maka kalau rambutnya kayak saya aman, Pak. Nggak mikirin sisiran rambut, nggak mikirin. Dan kalau lihat nanti di belakang ini, orang kayak saya kalau wudhu nggak mesti dibalikin. Kenapa? Sebab ada rambutnya. Yang dibalikin itu yang ketika ada rambutnya. Nah, itu diajarin di dalam. Supaya seluruh kepala kita itu kena air. Sebab ini kan hurufian istilahin ulama, ingin keluar dari ikhlaf ulama. Lihat kalau kita ngaji begini. Wasahu biru'usiku, satulah kepala-kepalamu. Kan jaman itu. Ketika lu baca ayat itu, kalau baca ayat itu mestinya, itu separuh kepala, 3 helai rambut, apa semua kepala. Kalau baca ayat itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, yang penting kena bagian dari kepala. Kata Imam Malik, harus setengah kepala. Kata Imam bin Ahmad bin Hanbal, semua kepala. Nah, Imam Ghazali ini Syafi'i mazhaban. Mazhabnya Syafi'i, Imam Ghazali. Tapi, untuk keluar dari khilaf, udah, jangan yang pakai-pakai ini. Jangan yang separuh, semuanya aja. Kalau semuanya Syafi'i masuk, ya, Maliki masuk, Hambali masuk. Walaupun menggunakan kata sunnah atau sebaiknya. Kalau di mazhab Ahmad bin Hanbal kan wajib. Kalau mazhab Maliki harus begini, Pak. Yang paling enak mah mazhab Syafi'i memang begitu-begitu doang tuh. Tapi kata Imam Ghazali, kalau Anda mau marah ke Allah dia, mau naik pengamalan Anda kepada Allah, ya harus begini. Bahasa itu. Nah, supaya semuanya, karena ini biar keluar dari faedahnya wamsahu biru siku, bukan wamsahu biru siku, tapi biru siku. Kepala-kepalamu jangan, apa arti jangan di sini? Semuanya separuh. Maka kata Imam Syafi'i, minimal 3 helai rambut, karena kan jamak minimal 3 dalam bahasa Arab. Nah. Jadi soal menyapu rambut itu udah kelar nih kita. Sekarang bagaimana caranya supaya nyapu rambut ini ikut mengangkat derajat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dah. Kemudian kata Imam Nawawi Al-Bandani, wa hadza ay imraru wa raddu marratan. Ini artinya marratan.
al-imrar wa riddatu maradun li adami tamamil mashati bil imrar ila qafa min ghairi raddin lil mabda'i. Dan ini jalanin ke depan sama ngebalikin ke belakang itu namanya satu. Kalau disuruh tiga berarti tiga kali. Jadi kalau bapak-bapak puluh satu berarti puluh. Pasien lagi dua, pasien lagi tiga. Bukan ini udah tiga kan? Efek banget Ustaz. Mau naik nggak? Ah gitu tuh. Maka orang-orang dulu kalau dulu biasanya bajunya pada dibuka, masuk kamar mandi bajunya dibuka, kainnya dibuka, yang ada tinggal kaos dalam doang sama celana dalaman putih biasanya tuh karena pansi dulu. Maka kalau dulu rapi yang basah kaos dalamnya yang basah bajunya ntar kan dibuka tuh. Karena sekarang tangan panjang aja cuma segini gulungnya, akhirnya nggak sampai sih gitu. Nah, kalau gitu ya, jadi kalau mau ngorak, kalau dia mau naik itu harus penambahan dari wudhunya di beres, wudhunya beres. Udah kali yang umurnya kayak saya dari 50 tahun ke atas, mau udah kali ya, udah bisa diamanin ini. Dan yang 50 tahun ke atas kan udah nggak boleh sisiran rambut kan, udah nggak penting minyak rambut kan. Nah, jadi yang ini mau tangan doang. Dulu mau kan saya pakai minyak wangi, sekarang banyak minyak angin ya. Dulu umur 20 sampai 35 menikah ke minyak wangi, sekarang minyak angin. Kemudian wa illam yanqalib sya'ruka li dhabrihi, kalau rambut kamu tidak acak-acakan karena dikepang di perempuan atau karena pendek, kalau ada ini atau tidak ada rambutnya, wala tarud dari ada min faidah, maka enggak usah dibalikin karena tidak ada manfaatnya. Listikmali mali bima labudda minhu, karena menggunakan air yang tidak mesti. Wawa masul ba'il wajib, yaitu membasuh sebagiannya wajib. Wala yusabu maratan saniatan, dan balikan itu tidak dianggap kalian yang kedua. Jadi kalau rambut kayak saya ini cukup ke belakang aja lah, enggak usah dibalikin, cukup ada manfaatnya dibalikin. Yang dibalik itu yang rambutnya berantakan dibalikin ke depan. Yang agar rambutnya atau rambutnya pendek atau diikat diikat belakangnya itu nggak perlu dibalikin. Nah, tapi kalau yang rambutnya panjang yang biasa begitu itu harus dibalikin. Sekali lagi ya, ini bukan sesuatu yang wajib. Ini sesuatu yang sempurna dalam rangka meningkatkan nilai kehambaan kita kepada Allah. Nanti Allah yang ngajarin Pak, yang ngajarin ketika bapak sholat, oh tadinya sholat kaki enak sekarang enak ya, tadinya sholat kaki nyaman sekarang nyaman ya, tadinya sholat kalau jamaah kayaknya malah sekarang aja. Allah yang itu namanya malah kayak wudhunya, itu naik ke penghambaannya, itu karena wudhunya, disebabkan wudhunya. Biasanya gua kalau supaya nyuman, untuk kuat kan, biasanya. Belumlah kalau timnya aki-aki belum pulus, dipulus. Tapi belakangan ini kayaknya enak aja nih, mau siapa kayak lupa, mau enak aja sampai selesai. Itu namanya naik olahraga kemudi tanpa harus kita paksa dengan ibadah semacam ini nih. Bahkan ada teman saya kalau gua lah ya, tuh kalau belum azan ngantuknya luar biasa. Cuman tuh kalau belum azan tuh kayaknya wow. Pas sudah azan sembahyang kemudian sudah dengan lupa itu sampai rapi orang sampai Jumat tegar. Karena di hatinya sudah ingin dengerin khutbah. Nah, ada lagi kata lupa kalau komat berbangun hari. Nah, sudah sekali dia ini kayak subuh. Tadinya tuh bangun subuh berat. Tadinya tuh sembahyang subuh jamak kayak wah memuapkan dari mati. Tapi dengan cara ini nanti Allah ajarkan. Wa'allamal insana malam ya, Allah ajarkan manusia sesuatu yang tadi ini dia ngapa yang ngajarin Allah. Oke gitu. Wa'ala dalika tahmulu dalika ayat istihbaba talata marratin, anda lakukan itu tadi, cara itu tiga kali. Wa'adalika ayat fi'lut tasrisi fi sa'iril a'dha, dan lakukan tiga kali di seluruh anggota. Wa'ud, dan baca doanya ketika kita menyapu kepala kita.
Allahumma ghassini ay ghassini bi rahmatik wa anzil ala wa anzil alayya min barakatik wa adillini tahta dhilli arsyika ya ma la dhilla illa dhilluka. Kata Imam Ghazali, kalau mengusap rambut tuh ketika wudhu baca doa, mau di kali yang pertama, mau di kali yang kedua, mau di kali yang ketiga, silakan. Doanya, Allahumma mashini bi rahmatik, ya Allah, liputi aku dengan kasih sayang. Karena di doa ya. Kemudian, wa anzil alayya min barakatik, ya Allah, turunkan kepadaku seluruh keberkahan-keberkahan. Nah, berkah itu sesuatu yang ziyadatul khair. Apapun yang kita punya ada kebaikan di dalam itu berkah. Punya anak ada baiknya, berkah. Punya istri, punya suami ada baiknya, berkah. Punya harta ada baiknya, berkah. Punya kesehatan ada baiknya, itu namanya berkah. Maka pakai jamak barakati, seluruh keberkahan-keberkahanmu. Wa atillani tahtadil li arsyika yawma la dhilla illa dhilluk, ya Allah, berikan naungan kepada saya, berikan payung kepada saya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan. Nanti di padang mahsyar, menurut informasi yang kita dapat dari beberapa hadis, orang berkumpul itu matahari sejengkal gede, matahari dekat, semuanya kepanasan. Tapi saat itu ada orang-orang yang kelihatannya mendapatkan teguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat hadisnya kan, sabatun yuzillu Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Nah, jadi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Dari rajul, dari imam adil, pemimpin yang adil. Ada salah satunya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Pokoknya zuhur ada di, asar ada di, maghrib ngaji ada di, apa maghrib juga. Nah, ya mudah-mudahan kita termasuk deh. Kalau imam adil maka kan boleh jadi pejabat dulu ya. Nah, ikut kampanyenya maghrib. Imam adil berat. Ada juga syabun nasyabi ibadati. Ada anak muda yang rajin ibadat. Anak muda itu kira-kira umurnya sampai 30-an anak muda. Kalau umur 40 sono, udah biar ngerti dia udah tua ya. Kalau yang muda kira-kira umur 30-an ke bawah dan 39 sampai ke bawah itu anak muda. Anak muda, kalau gemar beribadah, itu dapat lindungan dari Allah. Kenapa anak muda? Sebab anak muda cita-cita pengen kayanya masih ada. Cita-cita pengen senangnya masih ada. Tapi sanggup rajin beribadah. Nah, kalau muda kita, yakin masih males aja mau kemana. Kalau muda kita, ya, saya suka ngomong Pak, kita nunggu sukses anak kita, tapi anak nunggu mati kita. Kita mau sukses apa lagi sih? Lagi dia coba. Ya kalau kita nih anggap anak, biar dia sukses, biar dia sukses, biar dia sukses. Semoga sukses. Semoga dia ini sudah saya masih ada. Semoga dia nikah saya masih ada. Coba tanya anak, berharap kepada kita biar gimana? Mudah-mudahan bos tolak ini. Nah, tidak ada lagi mau sukses apa udah gitu. Maka kalau ada orang tua rajin ibadah wajar, wajar. Bukan nggak baik, baik. Tapi dianggap sesuatu yang wajar. Tapi kalau ada anak muda rajin ibadah, ah, ketika kita menyapu kepada kita, kita berdoa, ya Allah, nanti berikan saya hasil dan berikan saya naungan di mana nanti tidak ada naungan, gitu naungan dari kau ya Allah. Ini ketika menyambung kepada. Kemudian wabil azkar, ada kitab al-azkar Imam Nawawi, badala dalika ada doa pendek Allahumma harrim sya'ri wa basyari ala nar. Ya Allah, haramkan rambut saya dan kulit saya dari neraka. Jangan sampai rambut dan kulit saya terbakar neraka. Ah, ini lebih pendek keluarga Imam Nawawi. Imam Nawawi di dapat azkar. Saya juga Pak lagi ada pengajian baca kitab al-azkar malam Kamis. Jadi ketika baca ini, emang sekali lagi ya, kita
kemengatan terburu-buru wudunya. Padahal udah lama banget, udah lama ya, maksudnya lama itu dari ukuran kita udah rapi. Tapi menurut Imam Ghazali, menurut Imam Nawawi, Anda masih terlalu cepat. Kenapa? Meninggalkan doa. Ya kalau lama, nusan tentang sebayangnya, takdirnya kita ketinggalan jadi masbuk mulu. Iya, duluan wudunya. Maghribnya jam 6 kurang seberapa setengah 6 wudunya. Kelas kita kan nungguin adzan berwudu. Belum aja andi ngomong. Ya bagaimana mau ngamalin ini? Bagaimana mau ngelakuin logo dia? Kalau orang setengah 6 udah wudu, kira-kira kalau ngamalin ini 10 menit rapi. Maka maghribnya masih kurang 5 menit. Udah rapi, udah segar, baru adzan. Allahu Akbar. Orang adzan baru wudu. Wudunya udah dikejar-kejar sama waktu. Rapi wudu, orang koma. Bagaimana mau persiapan? Yang main sepak bola aja main jam 7 datangnya dari jam 5, dari jam 6 pemanasan dulu, lihat lapangan dulu, lari-larian. Lah kita udah main bermasuk pemain cadangan. Semuanya Allah sesuai kali. Ya wajar lah. Jadi kalau guru kita nih mengajarkan orang biar kemudian ya wajar, karena banyak di kita yang kelewatan, tapi suka ngeluh, kok gue sebayang kagak khusyuk ya, kok gue sebayang kagak enak ya. Diajarin cara ngap, banyak banget. Wa alilani wa alilani tahta arsyikat yawman lantinta illa dillum. Dan naungi saya di bawah arasmu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan. Summan sahu dunaika wahirahumah, kemudian sahu telingamu luarnya. Pokoknya memang buat dia kagak ngomong ini sunnah, ini wajib kagak. Pokoknya kalau wudu jangan ngomongin sunnah, jangan ngomongin wajib, kerjain aja. Nah, maka kalau tabrak orang sufi maka gak ada yang namanya berita sunnah wajib, gak ada, wajib semua. Coba ada ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, tengah malam bangun tahajud, hukumnya sunnah. Yang ini siapa? Yang ini siapa? Allah, Allah yang nyuruh. Hukumnya? Nah itu dia tuh orang pikir. Yang nyuruh Allah. Karena Allah yang nyuruh. Tegak lu, gini-gini. Ini yang nyuruh Allah. Tegak lu, Allah nyuruh, dicuekin. Kira-kira begitu tuh kalau pandangan tasawuf. Maka gak ada cerita mudah. Sunnah ini gak ada cerita begitu. Nah, sedekah yang nyuruh siapa coba? Allah. Nuntut ilmu yang nyuruh siapa? Nabi. Barakul ilmi faridatun. Nah, wajib. Gini-gini. Tapi kita kadang-kadang pakai ada-ada. Cuma sunnah lah. Kayak besok puasa Arafah ya. Puasa Arafah. Kata Nabi kan siapa yang puasa Arafah diampuni dosa tahun ini dan tahun berikutnya. Tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Siapa yang ngasih informasi? Rasul. Siapa yang nyuruh? Rasul. Tegak nyuekin Rasul. Cuma kita berdalil itu kan sunnah Ustaz. Yang kita mengatakan diurusin dari subuh dengan ini. Nah itu orang begitu. Tapi ngaji begitu kagak beda juga ya. Ngaji begitu tahu hukum, bukan kemudian ngakarin hukum gitu. Kalian tahu hukum, ngakarin hukum itu sarjana hukum, hukum benar. Nah, yang ribut antara tanda P sama tanda S. P dilarang parkir, S dilarang berhenti. Supir taksi berantem sama polisi. Ditangkap supir taksi, kata supir taksi, Pak, saya agak berhenti. Itu kan S, dan saya nggak berhenti. Lagi berhenti, saya parkir. Yang nggak boleh itu P, kalau ada P garis dilarang parkir, baru saya salah. Kamu tanya kan kamu tetap berhenti kata polisinya. Bapak tahu nggak bela parkir kamu berhenti kan sopir taksi? Saya juga baca undang-undang pak. Kalian namanya berhenti, supirnya turun. Itu berhenti namanya. Kalau supirnya kagak turun, itu parkir namanya. Coba, waduh susah dah belajar. Nah, itu kan kalau orang hukum gitu ya. Orang hukum begitu. Zaman dulu mohon maaf dulu waktu makan bubur Ahok itu
itu sebenarnya ketika dia bilang dibohongi, kata dibohongi itu tak penting, dibohongi itu ya elah susahnya. Kalau pikir bukan begitu, ini anda tahu hukumnya, ini tidak tahu hukumnya. Cuma memang dulu ulama kita, apa sih beda wajib sama sunnah? Apa sih beda wajib sama sunnah? Ayat ulama apa ya? Wajib itu dapat pahala kalau dikerjakan, dapat dosa kalau tidak. Kalau sunnah itu dapat pahala, tapi nggak ngapa-ngapa. Kata kalau nggak ngapa-ngapa ini? Iya. Kata ngapa-ngapa ini tuh, walau apa bukan tidak disiksa. Oh berarti kalau ada apa-apa, nggak ada sanksi ya loh. Itu padahal ulama terima kasih buat ini buat ngebeda itu, mana wajib mana sunnah. Bukan itu, bukan. Ya, sama apa kayak kata Imam Ghazali, bergerak 3 kali membatalkan wudhu. Maksud Imam Ghazali, nah, Imam Syafi'i itu kalau bergerak wudhu mah entar dia kagak usuh. Kalau terpaksa gerak jangan 3 kali gitu. Ini dia kali menghindar. Yang 3 kali yang jari apa yang tangan? Kalau yang jari berarti begini boleh. Tapi kalau begini nggak boleh, bukan itunya bang. Belum tahu kemana yang bergerak, kata usuh itu intinya. Eh nggak jadi dia kalah kali. Nih kita ahli hukum semuanya sih ya. Jadi membaca kali kata-kata yang begitu tuh. Ya, jadi kata Imam Ghazali tidak membedakan mana sunnah mana wajib. Pokoknya semuanya kerjain, termasuk keliru. Nanti setelah kepala Imam Ghazali dia mengatakan sunnah lah. Pokoknya anda satu buat dengan anda dalamnya maupun luar. Insyaallah minggu besok kita akan bicara caranya bagaimana Imam Ghazali mengajarkan menyambut telinga dan doa terakhir. Siap semua kalau semua sahabat dan ayah Allah berahumah wabarakatuh Allah wabarakatuh. Sebagaimana biasa yang perlu kita diskusikan dan lanjut di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustaz ada menyebut umur 50 tahun ke atas. Kebetulan saya masuk kategori itu. Jadi kalau menurut agama ya, mereka yang sudah umur 50 tahun ke atas itu, kurikulum yang baiknya apa? Itu biasa 1A. 1B-nya begini Ustaz. Mungkin kita pernah mendengar ya, waktu orang tua menyekolahkan anaknya, nah kamu masuk pesantren aja, jadi nanti bisa jadi ustaz, bisa ngajar, terus lebih-lebih bisa mendoain orang tua dia masuk surga. Orang tua yang lain berkata begini, nah kamu jangan pesantren deh, kamu sekolah umum aja, karena kan nanti kamu lebih gampang nyari kerjaan, sehingga bisa bantu orang tua. Sementara yang di pesantren bilang yang sekolah yang lain, kamu jangan sekolah umum itu ilmunya ilmu dunia. Sedangkan pesantren ini so pasti orang bilang ini ilmu Tuhan, ilmu Allah. Jadi dari 2 pilihan ini sebenarnya agama bagaimana dia punya saran? Apa yang sebenarnya terbaik? Karena masing-masing orang kan begini Ustaz, kita bisa sholat dengan nyaman kalau kita punya kemampuan secara ekonomi. Mungkin secara pragmatis ya kali ya, ataupun berdasarkan history ya, banyak yang sukses dalam dunia itu mereka yang non pesantren. Karena kalau kamu punya title ini, gajinya pasti 50 juta. Ini di atas ini pasti 75 juta. Ya kan? Gitu. Sehingga agama sendiri itu bagaimana mereka balancing antara ini dan itu, atau kita harus mengambil istilah sekarang garis tegak lurus.
Mikiran tank, makasih Ustaz. Yang pertama, buat teman-teman, termasuk saya yang usianya sudah 50 tahun ke atas, kurikulum terbaiknya adalah kurikulum hati. Jadi ngaji digang, ngaji korakil obudiyah, ngaji mau isotul mu'mini, ikhya'ul mu'mini, bolehlah yang 50 tahun ke atas. Karena sudah harus banyak di-upgrade urusan hatinya. Kalau dulu kan masih umur-umur itu kan masih memang kalau bisa dunia kita dulu. Nah sekarang udah nggak sih, sudah lebih banyak itu kurikulum kah. Kalau teman-teman yang sudah 50 tahun ke atas, ada giroh untuk melaksanakan ibadah dalam arti yang seluas-luasnya, bukan melulu tahajud baca Quran, tapi juga ada sedekahnya, ada segala macam yang khusnuzan dengan orang, tidak bercampur tangan urusan orang, tidak komentari, itu sudah harus gitu yang tua-tua itu, supaya nanti juga jadi contoh bagi yang. Nah, saya pernah diminta untuk jadi saksi pernikahan yang sudah hamil duluan 7 bulan. Saya datang, Ustaz, itu orang begini, ya bukan. Itu saya datang, saya disuruh nyaksiin nikah, bukan nyaksiin zina. Yang saya diundang nyaksiin nikah, bukan nyaksiin zina. Kalau mudah-mudahan mungkin kita termasuk yang mau, ngapain jadi saksi orang brengsek kayak gini, bisa begitu, mudah-mudahan, udah tua. Salah ternyata itu kalau pakai. Lagi juga yang datang ke rumah saya itu dia mau nikahin anaknya harus wali hakim karena kerjaan dia dulu yang menyatakan bahwa anaknya tidak suaminya walaupun layak biologis tidak bisa menjadi wali. Saya nggak bahas itu, saya bilang dia udah wali hakim begini. Saya nggak bahas kerjaan dia. Terus saya khawatir nanti orang capek bang kalau mau jadi ketua orang. Masa kita sudah selesai, sekarang masa anak kita. Lakukan saja yang terbaik buat anak kita, sekalipun kita harus oleng sama jatuh. Dan nanti orang, saya bilang, tetangga ngomongin bang paling 2 bulan. Habis itu udah gak diomongin lagi. Emang gak bosan, ada kasus baru muncul. Sekarang mah anak mau nikah, lakukan saja. Kalau ada omongan, api seorang tuanya yang paling depan, kenapa masa gue udah selesai? Jadi guru-guru yang udah tua gue itu lebih kehadilan, lebih kehadilan. Oke. Agama sebenarnya ketika pendidikan itu dimulai dari awalnya dulu nih. Jadi ketika pendidikan Pakun ya, dini ya, pendidikan dini itu agama mengajarkan awal wajibin alal insan yang ma'rifatul ilahi mistiqani. Pertama kali yang wajib itu harus mengenal Tuhan. Saran saya dari TK, SD sampai SMP itu diperkenalkan dengan agamanya. Kan harus ada yang memang gak boleh mereka tinggalkan. Apa itu sholat? Apa itu Quran? Apa itu mandi wajib? Apa itu wudu? Nah, kalau dasar ininya udah oke, ketika dia di SMA misalnya, ketika dia kuliah misalnya, monggo silakan. Tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu dunia, tidak ada. Tidak ada dikotomi ilmu Tuhan, maksudnya semua ilmu sumbernya dari Allah. Nah, kan asik kalau ada insinyur yang ketiga pengen bangun masjid ke musyawarah, udah tergambarnya gue bikinin, gue sebayar. Asik juga kan? Asik juga kalau ada pengusaha misalnya mengatakan udah ntar berani sama keramik yang boleh beli itu kan asik juga kan? Kata usahanya yaudah ntar gue hubungannya gue udah masih jam dobit. Jadi semuanya itu kalau dibawa cuma memang dalam bahasa pendidikan agama di awal gak boleh ditinggalkan. Maka anak kecil kudu ngaji. Kudu ngaji. Sebab mereka belajar sholat pasti harus bisa. Mereka belajar wudu pasti harus bisa. Mereka belajar Al-Quran harus bisa. Tapi soal tafsir, soal hadis, soal usul fikih nggak wajib.
Anda mau jadi presiden, Anda mau jadi dokter, Anda mau jadi, tapi kan semuanya mah kudu wajib ini. Nah, maka lihat Luqman Hakim ketika nasihat anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Apa kalau Luqman ngerti bahwa Yesus ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzunuban. Tauhid yang diajarkan dulu tuh, agama dulu. Cuman kita wujud tidak apa-apa pun diajarin. Ah, nanti kalau ini sepanjang yang saya pahami gitu ya, anak-anak itu kalau sudah dari SD sampai SMP oke agamanya, maka dia semama. Tapi kalau dari SD sampai, makanya menyebutnya itu sekarang orang penjara ngomong lagi si anak di sekolah di SD jadi gratis 10, kadang-kadang dia ngomong gitu tuh, akhirnya sembahyangnya gak bener gitu tuh. Karena memang di sini. Nah, saya cerita anak saya yang pertama itu dulu SD pak. Saya kebingungan juga ketika mau makan burungan. Kelas berapa nih anak burungannya? Ini yang pertama. Akhirnya kelas 4 saya suruh pakai burungan. Sebab udah saya khawatir sekarang kelas 5, kelas 6 ada kecil dong. Dia bilang baru temannya saya panggil. Mau pakai burungan ke atas saya beliin, dibeliin. Akhirnya saya ngomposin 4 orang temannya supaya pakai burungan pakai SD. Maka anak yang kedua ketiga enggak ada, pokoknya kedua ketiga harus masuk sekolah yang memang dari kecil udah harus pakai kerudungan. Itu biar tahu auratnya. Tapi nanti ketika mohon maaf, anak saya sekarang bak kuliah itu pendidikan matematik, kan kagak ada hubungannya sama kita. Pendidikan matematik. Yang sekarang di Alia lebih senangnya ke bahasa Inggris. Kata mengenai kerudungan sekali, Ustaz biarin dah yang mana kek. Karena semua ilmu itu yang penting. Ya, sholat, oke. Okay. Nah, itu dari kecil. Jadi pendidikan dasarnya itu harus ada nuansa agama. Nah, nanti ketika dari SMP, lihat kan, ini anak kan cenderungannya kemana? Ke umum kah? Ke agama. Tidak boleh dalam bahasa agama, kita masukin anak itu nanti harus jadi apa? Nggak boleh. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan, kalau ada orang yang belajar demi apa supaya dapat bagian di dunia, supaya dapat kehormatan, maka silakan ada tempat duduknya di neraka. Nah, pesantren kan jadi kiai enggak boleh. Nah, pesantren aja enggak boleh. Nah, kamu itu baca Qur'annya enak, kamu itu baca kitabnya udah bisa, pesantren ya biar lebih mantep. Nah, itu yang boleh. Soal jadi kiai sama jadi ustaz kan kagak ada wisudanya. Masyarakat yang wisuda. Nah, kamu itu agamanya lemah, jangan pesantren. SMK aja ya, SMK. Jangan bilang, ntar nyari duitnya gampang. Nggak boleh. Nah, sebab ini udah urusan. Jadi akhirnya dia menuntut ilmu semestinya karena Allah itu nanti berubah. Biar nanti kalau akhirnya nanti dia juga dapat rezeki yang baik, itu memang Allah berikan dengan ilmunya. Jangan anak dibebankan masuk SMK aja, nanti nyari duitnya gampang, kerjanya gampang, akhirnya berdiri di pojokan airport megang-megangin baikon pak, megang-megangin lipstick tuh ada tuh. Saya datang mau dicoba pak baikonnya, oh enggak masih pun. Mau gitu kan? Karena tebakannya dulu gitu. SMK aja nak apa? Nanti dari duitnya gampang. Ya benar tuh saya tak ngajar, tapi aja jadi apa prosedur? Yang asal di toko apa namanya bedak segala macam tuh udah mukanya macam-macam pak modelnya. Itu kan sebenarnya dirinya gak berarti mohon maaf, anda itu dijual sama yang punya produk. Anda tuh dijual dengan yang punya produk sebenarnya. Anda didandani, anda cakap anda didandani supaya produk dia laku. Anda jual dibayar berapa duit sebulan? 3 juta. Tiap hari suruh berdiri, dijual rupanya, suruh ngomong. Nah, ya karena awalnya mungkin orang tuanya nanti nyari duitnya gampang. Lihat aja ini anak ini kemana? Akan nanti diarahkan. Nah, soal pengarahannya akhirnya ke pesantren, ya karena Allah. Akhirnya ke umum juga karena Allah. Tapi jangan dibebani dari. Tapi emang pak, ini mencurhat aja.
kita jadi khotib Jumat saja di kantor gubernur itu transport bergantung kitanya. Waktu saya dulu dianggap doktor, dianggap padahal saya belum doktor, salah tulis di sisi terima kasih aja. Itu zaman masih Pak Fauzi Bowo dulu saya pernah di kantor gubernur itu ketika dibaca khotib kita doktor ya Haji Ahmad Tulai MA, wah jadi main amlo bisa dibuka. Akhirnya ketahuan saya belum doko. Diminta lagi. Enggak. Selanjutnya khotib kita Kiai Haji Ahmad Lema 750.000. Aduh. Pakai tanda tangan potong pajak, Pak. Aduh, mendingan di kampung juga enggak ada tanda tangannya, enggak ada pajaknya. Ya memang masih kan tahu tuh, Pak. Emang gitu ya itunya, apa namanya? Pokoknya kalau S3 bersihkan, kecuali orang-orang yang kayak Usbah. Nah, contoh Usbah itu contoh yang umum. Usbah itu contoh umum. Kenapa dia tidak belajar ilmu umum, tapi karena rajin baca bukunya, maka luas sekali. Nah, kalau Ustaz Hidayat kan masih kuliah, sudah bersolat masih kuliah. Tapi Usbah ini memang contoh unik. Tapi dia juga digugat Pak oleh kiai-kiai lain sebab merusak baju kiai. Dia nggak pernah pakai sorban, Pak. Nggak pernah pakai sorban, nggak pakai undang-undang. Tapi alim, makanya Usbah ini meruntuhkan singgasana baju kiai. Sementara yang pernah pakai sorban bintolol dari dia. Saya kira gitu ya. Jadi di awal. Dulu ada lagu kosidahan belajar di waktu kecil bagaikan memukir di atas batu. Bekasnya masih ada. Tapi kalau udah besar itu perlu mungkin di atas jadi agama dicetak di anak kita itu ketika usia ini. Nanti kalau sudah lewat SMP, silakan Anda mau kemana. Nah, dan jangan ada dikotomi mana ilmu Allah, mana ilmu yang bukan Allah. Semua ilmu tapi dari Allah. Coba lihat yang ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa man fa'ala bima 'allamtana wa zidna 'ilman infa'na wa zidna 'ilman nafi'a wa sayyidina wa sanadika ya rahman wa rahim Allahumma inna na'udzubika min 'adabin la yanfa'u wa min 'adabin la yashfa'u wa min 'adabin la yasma'u min 'adabin la yusma'u na'udzubika min 'adabin la yusma'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.